Oke, lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dulur. Kali ini saya sedang ada kegiatan penyemprotan pestisida pada tanaman kentang lagi, lur. Ini penyemprotan tanaman kentang yang berumur sekitar 50 hari dan penyemprotannya sudah mencapai ke 11 atau 12 kali ya, lur. Saya lupa ini malahan. Ini penyemprotannya udah hampir selesai, itu udah nyampe bawah ya, lur. Tinggal berapa garis lagi. Dan ini alhamdulillah sudah tumbuh bunga-bunga. Tapi ada pelajaran yang sangat penting, lur, di sini. Yaitu pada masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang paling vital atau masa-masa paling rawan, lur. Dalam arti rawan dari segi apa? Yaitu rawan dari segi penyakit. Karena tanaman kentang itu tidak lepas dari hama dan penyakit, lur. Masa paling rawan di mana masa pertumbuhan tanaman kentang ini sudah memasuki masa vegetatif. Nah, itu bahasanya vegetatif, lur. Sok-sokan kayak profesor vegetatif. Itu sih kata temen kayak gitu. Cuman dari segi logikanya, ilmu dari para petani di daerah sini, khususnya di daerah Dieng, yaitu di mana masa kentang ini sudah mulai tumbuh bunga dan pupus atau pucuk dari batang kentang ini sudah mendekati titik penghabisan. Kok habis? Gimana? Ya, masa vegetatif adalah masa di mana dari fase pertumbuhan menuju ke fase pembuahan. Ini sekitar berumur 45 sampai 60 hari tergantung varietas masing-masing. Dan di sini ada tanaman kentang yang jenis Grand K, ya, lur. Ini adalah jenis Grand K. Ini sudah mencapai umur 50 harian. Dan di sini sudah tumbuh bunga hampir merata, ya, lur. Ini sudah hampir merata. Ini di sini sudah saya cabuti, lur, ini tadi. Jadi kalau tumbuh bunga seperti ini, kalau milik saya ya, lur, kalau milik saya, nggak tahu milik teman-teman. Ini saya bahasa sininya itu saya petil kayak gini. Bunganya itu dipetil. Nah, kayak gitu. Tapi ini karena belum maksimal bunganya, jadi belum saya petili semua, lur. Nah, di mana masa pembungaan seperti ini itu dibarengi dengan masa habisnya pupus atau habisnya pucuk. Nah, ini adalah salah satu contoh pucuk. Ini belum habis 100%, lur, ini, tapi sudah mendekati masa habis. Kalau bahasa sininya itu, bahasa di daerah Dieng itu, bahasanya itu mapak, lur. Dia mapak kayak gitu. Dia sudah nggak tumbuh pupus lagi. Nah, kalau ini pupusnya ini masih lumayan seger, masih ada semu-semu kuningnya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, ini sudah mendekati mapak total. Ini nanti akan peprek kayak gini. Dia sudah nggak tumbuh ke atas lagi, lho. Dia tinggal nyamping. Dan dimana untuk masa-masa tersebut adalah masa pembuahan mulai, sudah dimulai, lur, seperti itu. Jadi kentang tersebut ini nanti akan sudah memulai fase pembuahan kalau pupusnya ini sudah habis, seperti itu. Nah, nanti di sana itu di atas ini ada contoh pupus yang masih segar, karena kentang yang di atas itu yang ada mesinnya itu baru berumur 35 hari, lur, karena satu lahan ini beda, ada yang sudah 50 hari, ada yang 30 hari. Jadi nanti kita ke sana ya, lur.
Nah, ini adalah tanaman kentang ya, baru berumur 30 hari, 35 harian ya, 30 sampai 40 hari. Dia sudah memulai ada bekal bakal-bakal bunga ini lur. Nah, ini sebelum jadi bunga ini seperti ini. Nah, ini salah satu pupus atau pucuk yang masih seger, yang dia masih tumbuh ke atas terus karena dia baru berumur 35 hari. Jadi beda ya lur. Kalau masa seperti ini masih termasuk tidak begitu rawan seperti yang di sana lur tadi, yang masih disemprot itu, yang bunganya udah mekar itu termasuk sudah dalam kondisi rawan. Rawannya itu rawan apa? Rawan penyakit maksudnya, terutama penyakit di busuk daun atau bahasa kimianya itu Phytophthora infestans. Ini masa paling gawat lur. Ya sih semua tergantung musim. Jadi kalau musimnya itu bagus, biasanya alhamdulillah nggak ada kendala. Tapi kalau pas ada musim kurang bagus, ini paling rawan ya ini. Nah, untuk mengantisipasinya gimana lur? Untuk cara mengantisipasinya itu, kalau versi saya ini lur, ini sudah memulai masuk 45 hari pestisida, terutama di bagian fungisidanya itu kita tambahkan dosis. Kita tambahkan dosis baik itu sistemiknya atau kontaknya. Ini versi saya, karena 10 petani itu versinya ya macam 10. Jadi mereka mempunyai ilmu yang masing-masing, ilmu masing-masing itu ilmunya beda-beda maksudnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang baru 35 hari ini, dia ya rawan juga sebenarnya kalau musimnya nggak bagus, tapi lebih rawan lagi yang sudah 50 hari yang ini. Oke lur, jadi seperti itu, sedikit sharing aja. Jadi buat teman-teman, terutama para petani di Indonesia, petani kentang, kalau kentang tersebut sudah memasuki masa vegetatif atau sekitar umur 40 hari atau 45 hari ke atas, silahkan perlu dicermati lur. Karena masa itu sangat fatal, sangat fatal ini menurut saya lur. Oke, sekian aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya lur, biar nggak ketinggalan video terbaru atau informasi terbaru dari BVPedia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.